Pelan-pelan. Ayo, pelan. Belakang, Mas. Ya. Ini ya? Ya, ini. Ketiga tersangka yang kita lakukan penahanan ini adalah berinisial RI SE. RI SE selaku direktur utama PT Broadbis Asia. Yang kedua MT selaku pimpinan Bank DKI cabang pembantu Muara Angke. Dan yang ketiga JP SE selaku pimpinan Bank DKI cabang Permata Hijau. Dari hasil penyidikan yang sudah dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, sudah ditemukan dua alat bukti terjadinya penyimpangan dalam proses pemberian KPA tunai bertahap pada Bank DKI cabang pembantu Muara Angke dan Bank DKI cabang Permata Hijau tersebut. Semua dikasihin, Pak. Ada nomornya.